Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Nah, ini saya sedang jalan-jalan di kebun ini, kebun teman saya. Dia sedang nanam apa? Porang katanya. Ini sih kalau kita baca-baca, nonton TV, ini lagi ngehit ya, tanaman yang katanya sih ini kalau hasilnya tuh luar biasa ya. Makanya ini saya coba ke sini. Jadi porang ini adalah sejenis suwak zaman dulu itu. Nah, ini tanamannya sejenis suwak, tapi perbedaannya adalah ada bijinya ya, di atasnya itu. Ini sudah ekspor ternyata, teman-teman. Ini teman sekaligus tetangga saya ini lagi nyoba nanam. Ini umur 2 bulan. Ini baru umur 2 bulan. Sedangkan masa panennya ini agak lama. Sekitar panen pertama itu 2 tahun. Jadi agak lama ya. Ini enggak apa-apa karena tidak terlalu makan tempat juga. Ini jarak tanamnya kurang lebih 1 meter, 1 meter, 1 kali 1. Nah, ini batangnya hijau seperti ini, agak seperti sisik ular. Makanya dulu sering di apa, orang-orang zaman dulu jangan suka main di tempat seperti ini karena banyak ularnya gitu kan ya. Jadi ini pupuknya pupuk kandang ini karena agak masih kemarau, jadi dia agak layu, tapi ini enggak mati ini. Nanti kalau disiram kena hujan dia akan tegak ya. Nah, ini dikasih penegak dari bambu ini supaya dia enggak layu lah, enggak ambruk begitu. Karena ini sebenarnya di apa namanya? Iya, di semai dulu, kemudian baru di pindahkan. Ini barusan dipindahkan sekitar 1 minggu. Gitu. Tidak ditanam langsung. Baik teman-teman. Itu saja. Mudah-mudahan tanaman ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa buat sang pemiliknya. Dan mudah-mudahan kita semua dapat apa namanya, jadi inspirasi lah. Atau kita tanam juga sama-sama. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.